Ya. Oke. Kamu tolong siapin pesawat ya. Buat Tante Rosi. Dia mau ke Jerman berobat, ya. Kabarin saya. Terima kasih. Ya, halo Pak. Zaki, Papa sudah landing di Singapura. Papa lagi transit di sini, keluar sebentar untuk ketemu teman Papa yang dokter. Abis itu Papa langsung terbang ke Jakarta, ya? Loh, aku pikir Papa pulangnya besok. Langsung ke Jakarta dari Belgia. Ya, ketika Papa dengar apa yang terjadi sama tante kamu, Papa memutuskan untuk langsung terbang aja. Nanti kamu bisa tolong jemput Papa? Oh iya, boleh. Aku jemput Papa nanti ya. Dan pesawat buat Tante Rosi juga udah aku urus kok. Baik. Makasih ya. Pa, ini yang tahu Papa mau pulang siapa aja? Cuman kamu aja, Zaki. Oke. Kalau gitu ntar aku jemput ya, Pa. Terima kasih ya. See you, Pa. Bon appetit, selamat menikmati Kak Kanza, nasi goreng spesial buatan Baby. Ya ampun, Beb. Kamu tuh beda banget loh. Apanya yang beda sih, Kak? Dari dulu juga Baby kan kayak gini. Ya, cuman sekarang aku udah sadar aja, Kak. Kalau ternyata emang yang namanya sahabat sejati itu emang cuman saudara sendiri. Apalagi kakaknya Baby itu Kak Kanza. Orangnya baik dan pasti selalu perhatiin Baby. Baby benar-benar nyesel, Kak. Baby minta maaf ya, selama ini Baby udah kasar, udah sering jahat sama Kak Kanza. Baby, kamu gak perlu minta maaf sama kakak. Kakak udah maafin kamu. Sayang ya, Bapak lagi di Bogor. Bapak jadi gak bisa deh cobain masakan kamu nih. Nanti kalau Bapak udah pulang dari Bogor, kita ajak Bapak makan keluar yuk, Kak. Ajak makan makanan yang enak. Ya. Kakak seneng banget sih, Beb. Bener deh. Bapak juga pasti seneng. Bibi juga harus minta maaf, Kak, sama Bapak. Selama ini, Bibi udah jadi anak yang egois. Pasti Bibi udah sering bikin Bapak sedih dan kecewa. Iya. Dimakan, kan Baby udah buatin buat kakak. Beb, kakak jadi kangen deh sama ibu kalau lihat kebersamaan kita gini. Baby juga kangen, Kak, sama ibu. Coba ibu masih ada ya. Oh iya, Kak. Baby kan udah bilang ke orang-orang nih, kalau sekarang kita itu bestie. Nah, tapi kalau soal kita kakak beradik, jangan bilang siapa-siapa dulu ya, Kak. Biar jadi rahasia kita dulu. Soalnya aku takut nanti yang ada orang-orang malah pada gibah lagi. Ya kan? Iya. Kakak paham kok. Ngerti. Ya, gak usah dipikirin. Beb, kok kamu bisa sih masak kayak gini? Beb, ini enak banget loh nasi gorengnya. Beneran? Ayo makan lagi. Abis ini nanti Baby yang cuci piring ya. Nyon. Kamu kan udah masakin untuk kakak. Biar kakak yang cuci, ya. Thank you, Kak. Bagus deh. Lagian males banget disuruh cuci piring. Yang ada bisa rusak nanti kuku gue. Salman, kita makan dulu yuk. Ini makanan udah siap semua loh. Salman, katanya kamu lapar, ini udah disiapin makanan. Ayo turun, Nak. Salman, kamu denger Mama gak sih? Salman? Kemana ya anak itu? Masa belum pulang sih?
Nggak mungkin kalau belum pulang kan? Kok nggak diangkat? Mana lagi? Sumi! Sumi! Iya Bu. Sumi, kamu lihat Mas Salman nggak tadi? Dari tadi Sumi belum lihat Mas Salman Bu. Kayaknya Mas Salman belum pulang deh. Atau mungkin Mas Salman lagi pacaran. Udah Sumi, mendingan kamu ke belakang deh. Terus kamu beres-beresin semua makanan, saya nggak mood. Ibu nggak mau makan. Sayang banget Bu kalau nggak dimakan. Saya bilang beresin kan? Iya ya, Bu. Aduh. Wah, getar. Aduh, pakai gue getarin lagi. Kaget gue. Siang banget siap sini. Lisa lagi. Aduh. Kenapa sih, Lis? Lu bikin kaget gue tau lu. Lagi enak-enak tidur gue. Marco denger. Salman belum pulang sampai sekarang. Terus dia juga gak bisa dihubungin. Ya ampun. Gua pikir ada apaan sih lu. Timbang Salman gak pulang aja lah. Biarin aja, Lis. Dia kan udah gede, laki-laki. Kali aja dia lagi main. Pacaran. Aduh, lu juga kebangetan, Lisa. Marco, aku tuh tahu Salman tuh gak punya pacar. Jadi gak mungkin kalau dia pacaran. Kali aja dia lagi nyatronin tuh si Kansa. Dia kan ngebet banget sama si Kansa. Cuma ngomong sama kamu tau gak? Kebiasaan dimatiin. Aduh. Jadi lapar gue deh. Udah enak-enak tidur, bangun lapar. Saya makanan dulu tuh gue. Jadi udah semua ya, Sus? Sudah, Pak. Makasih. Makasih. Aurel, thank you ya. Lo udah nemenin Tante Rosi. Ya gak apa-apa, gak masalah. Santai. Kan udah jadi kerjaan gue juga. Iya sih. Tapi abis ini masih aman kan? Kalau lo temenin Tante Rosi? Karena gue gak mau Tante Rosi sendirian sebelum dia kita kirim ke luar negeri. Iya, bisa lah. Cuma kayaknya gue harus balik dulu deh ganti baju. Oh gitu? Sejam cukup gak? Karena gue mesti jemput bokap ke bandara nih. Oh, Pak Haikal udah balik? Iya, makanya. Bisa kan? Oh, bisa. Ya, siap. Pak Haikal udah balik. Semoga aja Bu Rosi lega bisa ngomong dan ketemu langsung sama Pak Haikal. Gimana Tante? Ada nih? Masih belum baik, Zaki. Tante sering banget kesakitan. Terutama di sini. Iya. Zaki, Tante takut terlambat. Rasanya Tante harus buka semua rahasia yang Tante tahu. Tante jangan ngomong kayak gitu dong. Tante harus optimis. Tante pasti bisa sembuh kok. Semoga ya.
Kayaknya gue gak usah kasih tahu dulu ke Tante Rosi kalau papa emang mau balik ke Jakarta. Biar surprise aja. Kayaknya Tante harus kasih tahu sama kamu. Tante itu dari dulu gak percaya sama Elisa. Menurut Tante, dia gak tulus mencintai Haikal. Dia menikah sama papa kamu hanya karena mengincar hartanya. Dan satu hal lagi yang kamu harus tahu, Zaki. Elisa adalah orang yang waktu itu mau mencelakai Kanza di lift. Tante tahu dari mana? Tante kan gak ada di kejadian waktu itu. Tante udah selidiki. Tante minta orang IT Tante untuk bikin supaya CCTV yang rusak itu bisa dibenerin, dan Tante yakin Tante bisa mengenali perempuan yang ada di rekaman CCTV itu. Perempuan? Iya. Elisa. Tante yakin Tante bisa mengenali perempuan yang ada di rekaman CCTV itu. Perempuan? Iya. Elisa. Tante pegang semua buktinya. Rekaman CCTV yang udah dibenerin dan juga hasil print out-nya itu semua ada di apartemen Tante. Tadinya Tante masih mau selidiki lebih lanjut. Tapi Tante takut. Tante udah gak punya waktu lagi. Tante. Tante yakin Tante Elisa sengaja mau mencelakai Kanza. Dan itu ada kaitannya dengan kematian mama kamu. Elisa itu sudah lama ngincer papa kamu. Bahkan ketika papa kamu masih ada mama kamu, Elisa selalu berusaha untuk mencari perhatian papa kamu. Dia memang orang jahat.